kehadiran negara itu adalah harus menyertakan ya beberapa kebijakan-kebijakan yang memberikan keadilan dalam berusaha, keadilan ekonomi, dan berpihak kepada penguatan ekonomi rakyat. Sementara ini saya baca data, para peternak mandiri, peternak rakyat semakin hari, semakin tahun sudah semakin mengecil. Sama dengan jumlah petani di Indonesia, semakin hari, semakin tahun, semakin menurun. Saya masuk kepada ruang publik kita, kita tuh di mana sebetulnya? Makanya kita akhirnya menemukan dengan teman-teman di kantor Menko diskusi bahwa kita punya pola 2017 ini, kita menemukan kita sudah harus membuat peta kita. Ayam ini telur di mana? Telur di Jawa, di luar Jawa itu jual butiran. Di Papua hari ini 2.000, Bu. Di konsumen 2.000. Di Ambon sekitar 1.500. Jadi tidak semua penyakitnya kita tidak tahu. Jadi mana-mana kita mau berobat di mana? Ini kan peluang distribusinya kan. Nah, ini yang kita tidak punya peta. Di sini mulai dari industri pakan, kita mulai cek di mana industri pakan itu petanya. Industri DOC itu di mana? Jadi pendekatannya itu demikian. Kemudian pembibitan itu ada breedernya di mana? Karena ini termasuk kos, ada kosnya. Nanti kita lihat kosnya. Kemudian di setelah di pasca panen tadi, di mana dia? Korelasi dengan pasar ada enggak? Kemudian industri pengolahannya. Oleh karena itu, proses yang harus kita lakukan adalah perlu identifikasi di produsen, mulai dari net-netnya JPS, siapa, 13-16 perusahaan, kemudian ke bawahnya PS-nya 64 perusahaan, kemudian yang peternak ibu-ibu. Iya kan, Pak? Sehingga tidak ada kemandirian di sini, ada punya keterkaitan kepentingan. Ini yang kita harus bangun. Networking yang bagus, saya kira-kira dari kebutuhan pakan, saya kira di sini. Kemudian di situ outputnya apa? Kita punya harus peta. Peta pertama di produsen, kemudian di budidaya, pembibitan dan budidaya, kemudian peta distribusi, Pak Dirman. Kemudian peta konsumen. Sehingga jangan kita akhirnya kalau Jawa Timur di Surabaya sudah jenuh, mana kan kita pasar di situ pasti jatuh harganya. Kemudian yang kedua, pendekatan industri. Industri ini kan konsep industrialisasi, mulai harus dari, tadi Pak Dirman bilangnya, harus dari hulu sampai di hilir, sehingga titik-titik harga itu naik di mana, itu akan mempengaruhi. Pasti ada sakit, ada lampu merah, oh ya harga pakan naik, DOC ini kita kuat. Jadi ini yang kita akan kerjakan ke depan. Kemudian di dalam peredarannya, harus ada punya standarisasi dan sertifikasi, termasuk DOC-nya. Semua barang yang beredar, Pak, kita harus ada punya jaminan namanya quality. Quality halalnya ada, kemudian memenuhi jaminan keamanan pangan. Ini okay. Kan proses peraturan okay. Pemerintah sedang dibuat. Baik. Yang terakhir adalah pasar, Pak. Karena selama ini sehingga kita tidak tahu. Ini merupakan keterkaitan yang saling tarik-menarik. Dari sisi katakanlah bagaimana proses prosedur dalam pengadaan DOC dulu. Penentuan berapa kuota DOC, Pak Yavi ya. Ini kan 2 tahun sebelumnya. Padahal yang namanya aktivitas ekonomi itu dinamik per hari, bukan per tahun lagi gitu kan. Nah, dari sisi ini saja itu sudah menimbulkan peluang yang namanya potensi moral hazard. Kalau misalnya regulatornya tidak benar-benar sebagai wasit yang benar gitu, itu sudah loophole-nya, dan potensi moral hazardnya memang sudah sangat banyak gitu kan. Kalau seleksinya lama, sementara database-nya sendiri, ya database-nya sendiri ini kan antara satu sektor dengan katakanlah sektor lain, dan dari sisi yang ada di lapangan ini kan sudah berbeda. Nah, sehingga penentuan apakah itu penentuan impor ataukah penentuan bagaimana penyaluran DOC, bagaimana mekanismenya, pasti di situ akan sesuai dengan siapa yang berkepentingan. Sehingga tadi tiba-tiba kok ini tiba-tiba ada yang mendapatkan izin yang enggak jelas.
ini kan berawal ya, berawal dari ketidakjelasan data dan ketidakjelasan dalam hal penentuan jumlah volume berapa yang mestinya ya, mestinya dari awalnya diimpor, dari berapa yang harus tersalur dan sebagainya. Hari ini harga broiler di daerah Sukabumi, Tasikmalaya itu ditawar 13.000 ya. 12.000. Ditawar 12.000 rupiah. Turun pada kemarin waktu rapat dengan Pak Dirjen sampai hampir jam 7 malam, kita mulai jam 13, Pak Yafij dan Pak Dirman juga ada di situ. Hari ini harus naik 500 katanya. Ya, kenyataan realisasi harganya turun terus. Jadi ada sesuatu yang salah memang dari situasi ini. Ya, 1,28 triliun itu kerugian selama 2 bulan ini. Sebenarnya angka kerugian layer ini lebih besar dibanding broiler. Okay. Karena akumulasi, nanti saya cerita okay, angkanya. Okay. Okay. Dari angka yang ada. Saya juga paham ya, kalau saya jadi peternak mungkin saya akan lebih galak ya. Karena kita bisa bayangkan kalau misalnya harga ayam sekarang 12.000, harga pokok produksinya 17.000 lebih. Berarti 5.000, Pak. Wah, itu bisa ayam makan rumah itu. Nah, saya bisa merasakan empatinya ya. Oke, okay, oke. Okay. Yang penting juga saya kira adalah soal ketersediaan dan harga jagung ya. Yang sampai hari ini memang masih maju bersoal. Salah satu hal yang penting untuk diingatkan adalah bahwa proyeksi produksi yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian ini overestimate. Karena proses pengumpulan data produksi jagung itu hampir sama dengan proses pengumpulan produksi untuk padi ya. Saya meyakini betul ini overestimate. Nah, untuk proses perencanaan produksi daging ayam ataupun telur itu kan butuh waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau estimasi impor GGBS, GBS dan seterusnya itu ternyata salah, itu akan berimbas kepada oversupply dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau ini sudah terjadi, tidak bisa dihentikan mendadak. Kalau kita bicara efisiensi adalah total efisiensi dari hulu sampai hilir harus efisien. Yang efisien mulai dari pakannya, jagung harus efisien juga. Juga kalau jagung itu masih harganya 4.000, itu adalah tanda-tanda bahwa sebenarnya kita kekurangan jagung. Di sektor hulu, bahwa transparansi daripada jumlah suplai DOC itu memang harus ada. Karena jelas tadi sudah disampaikan, DOC keluar berapa, tanggal berapa, maka akan menjadi ayam yang siap pakai itu jumlahnya berapa, sudah jelas. Nah, kalau saya lihat di Jepang, Pak, itu ada transparansi produksi DOC. Tiap minggu dia keluarkan. Transparansi DOC? Iya, jadi DOC itu di Jepang itu tiap minggu dia keluarkan bahwa minggu ini keluar sekian DOC. Oke. Okay. Warning kita di ruangan ini adalah Indonesia digugat oleh Brasil terkait dengan persoalan impor ternak yang kalau tidak salah nanti bulan Mei akan diputuskan. Ada kalau Indonesia kalah misalnya ada peluang dua yang bisa dilakukan, bisa menerima itu atau melakukan banding. Tapi sebetulnya di balik ini ada banyak pihak yang membonceng kepentingan di balik Brasil ya. Ya, yang paling besar kepentingannya tentu Amerika Serikat karena dua negara ini adalah negara eksportir besar untuk ayam ya. Dan produknya memang sangat-sangat efisien. Kalau seandainya kita kalah dan kita menerima itu, terus produk ini bisa masuk ke sini, saya bisa bayangkan bukan hanya pelaku yang kecil, tapi pelaku yang besar pun akan sempoyongan ya, akan kalah bersaing. Ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang tahu mengenai banding kita ke WTO atas gugatan Brasil? Tadi sudah dibahas nih Pak. Nggak. Ada nggak yang tahu? Kalau ada yang tahu nggak isinya yang digugat? Kenapa kita berani naik banding? Karena saya udah ngalami dengan Horti dan kita kalah. Kalau bapak-bapak aja nggak tahu apa yang dibanding kepada mereka, 80% kita kalah.
Kalau bulan Mei diputuskan kita kalah, Brasil itu hanya kuda Troya yang masuk belakangnya Amerika. That's the real soldier yang masuk kita. Apa yang kalian bicarakan sini? Kiamat. Mau yang gede, mau yang kecil, kiamat. Percuma ngomong berjam-jam. Belanda sudah dekat, men. Kiamat sudah dekat, kalian masih enggak ngeh. Tadi terkait juga dengan di WTO kan, sebenarnya banyak kita yang sudah dilakukan upaya, tapi kan WTO ini kan persaingan internasional yang betul Pak Tony sampaikan, itu tidak bisa hanya pemerintah saja. Pemerintah sudah berupaya sekian tahun menahan untuk jangan sampai masuk produk unggas atau unggas dari luar ke Indonesia. Termasuk saya juga dulu 2013 ikut di sidang WTO berdebat dengan Brazil, waktu itu Brazil juga pengen masuk kan. Tapi kami juga punya keterbatasan, karena di sini kan berbicara persaingan, yang mana persaingan itu juga harus dibangun dari mulai dari produksinya. Kami waktu mempertahankan supaya chicken leg quarter tidak masuk ke Indonesia, chicken leg quarter tidak masuk ke Indonesia itu kalau harus masuk ke Indonesia bahkan Sipi pun akan kalah, Jaffa kalah, apalagi Malindo, apalagi Bartono. Atas dasar apa kita menanggulangi persoalan ini? Menanggulangi persoalan ini adalah ayam broiler masih dipelihara oleh rakyat Indonesia. Ternyata teman-teman peternak semua di Indonesia yang hari ini menangis, ternyata sebenarnya punya peran besar untuk melindungi pengusaha besar. Tuh, jadi seperti kata Pak Katma tadi bilang, kalau kami peternak tidak boleh ada di kandang kami berbudidaya, kami tidak diberikan ruang, maka kami bisa tanda tangan dengan Pak Jokowi. Sudah Pak, orang peternak sudah nggak ini, impor aja chicken neck quarter. Ya kan? Nah ini ada apa? Ini pemerintah kok bisa begini? Apakah ini skenario yang sengaja desain dibuat? Sekarang kalian sendiri yang ngerti peternakan tidak ngerti apa yang dimajukan sama pembela kita di WTO. So, what will happen? Kenapa pemerintah 61 itu ada? Apakah cukup 61 bisa melindungi mereka yang katanya 50-50? Buset itu! Apakah nanti keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia ini sudah terpenuhi? Tolong, undang-undang peternakan dikembalikan kembali seperti dahulu. Siapa yang harus bisa menyelesaikan? Bagaimana cara jalan keluarnya? Ada sudut pandang yang berbeda antara Departemen Pertanian dan Perdagangan. Dan ini bahaya. Bahayanya kita ini terus-terusan tersandera oleh disharmonis kedua institusi itu.